Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya berkunjung ke salah satu stand bonsai yang berada di daerah Tabanan ya. Jadi untuk di sebelah saya, kita kenalan dulu lagi dengan Ditut Aryan ya. Dan di video kemarin saya sudah mereview beberapa bahan bonsai bougainville ya. Bougainville, yang khusus bougainville sudah saya review, dan beberapa harganya sudah saya review kemarin. Dan kali ini kita akan review beberapa bahan bonsai ya, yang berukuran kecil-kecil namun hasil programan ya, di tempatnya Ditut Aryan. Jadi tempatnya di mana nih, Bli? Alamat lengkapnya? Banjar Malmunda. Banjar Malmunda? Kediri Tabanan. Kediri Tabanan ya. Depan Pertamina. Depan Pertamina di Pandak ya, Bli ya. Jadi di sebelah nanti dari wilayah, dari arah mana tuh? Barat ya? Barat. Dari arah barat nanti di sebelah kiri jalan, di depannya Pertamina ya. Itu tempatnya. Nama standnya apa, Bli? Aryan Bonsai. Aryan Bonsai. Sudah berapa lama di sini, Bli? Untuk buka standnya? Buka standnya udah 2,5 tahun. Ya. 2,5 tahun. Nah, jadi sahabat bonsai sudah lama ya buka stand di sini. Gimana, Bli? Akhir-akhir ini ramai nggak standnya? Sepi ya. Sepi. Iya, agak sepi. Sepi ya, karena mungkin karena ekonomi lagi lesu seperti ini ya. Jadi langsung kita review beberapa bahan bonsai yang pertama ya, hasil programan ya. Programan. Ayo kita langsung review. Nah, sahabat bonsai, jadi kita masuk dulu. Kita review beberapa bahan bonsai yang berukuran kecil ya, berukuran kecil, dari kita waru dulu ya. Sahabat bonsai, kita mulai dari bahan waru. Nah, sahabat bonsai, ini satu bahan waru ya. Ini waru apa nih, Bli? Waru bawahnya waru lokal. Oh, waru lokal. Di atasnya waru Thailand. Waru Taiwan ya. Waru Taiwan ya. Kenapa saya tahu Taiwan? Karena dari batang ya. Dari batangnya ini berwarna coklat, dan daunnya ini ada di garis-garisnya ini berwarna merah. Ini biasa disebut dengan waru Taiwan. Jadi lihat dari bonggol ini waru waru lokal dia. Iya, lokal, bawahnya lokal. Lokal. Kemudian diukulasi dengan waru Taiwan. Wah, ini bagus ya. Udah bogel seperti ini. Ini dihargai berapa, Bli? 150 ya. 150? Iya. Oh, murah sekali ini, Bli. Cuma dihargai 150 dari bahan waru ya. Hasil okulasi. Kemudian kita ke bahan berikutnya. Ini ada satu bahan dari anting putri ya. Anting putri. Kita cek akarnya. Jadi akarnya ini bagus sekali, sahabat Mas. Akarnya program ya. Program ya. Ya, ini sudah keliling ya, Bli ya. Jadi kalau sahabat bonsai berminat ya, langsung datang ke sini dan bisa dicek akarnya. Akarnya pasti bagus. Bahan dari anting putri. Ini berapaan, Bli, untuk anting putrinya? 1 juta ya. 1 juta? Iya. 1 juta rupiah dari bahan anting putri. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Anting putri. Ini kecil-kecil tapi programan semua ya. Ini akarnya pasti sudah bagus ya. Namun saya tidak berani buka. Nanti sahabat tahu, sahabat bonsai yang tertarik silakan langsung datang ke sini dan cek akarnya. Dari bahan anting putri ini berapa nih, Bli? Itu 1.500 ya. Oh, 1.500 ya bahan dari anting putri, dan masih bisa nego, Bli, harganya. Iya, bisa. Masih bisa nego. Ini harganya 1,5 dengan gaya twin ya, ke arah twin. Kemudian yang ke arah yang lebih besar, Bli. Ini ada satu bahan serut, Bli. Serut. Bisa lihat akarnya, alur batang. Wah, ini barang yang mantap. Ini berapa dijual, Bli? Harga 1.500. Harga 1.500 dan masih bisa nego bahan dari serut. Wah, ini mantap nih serutnya. Kemudian kita ke bahan yang kecil lagi. Ini ada satu programan dari sancang ya. Untuk bibit sancang ini berapaan, Bli? Rp60.000. Kemudian lanjut, ini ada bougainville. Okulasi, Bli? Iya, okulasi. Ini berapaan, Bli? Rp75.000. Oh, murah-murah kan. Di sini ada bahan dari santigi. Ya. Santiginya berapa, Bli? Itu 200 ya. 200 santigi. Kemudian ke sebelah sini ada satu bahan ya, masih bahan. Wahong. Wahong ya. Namun sudah diukulasi dengan sancang. Kalau yang ini berapa, Bli? 150. Kemudian lanjut yang kecil lagi. Nah, ini masuk ke mami, Bli ya. Iya. Ini berapaan, Bli? Itu 200 ya. 200-an? Ya. Oh, 200.000. Ayo kita lihat lagi, ini ada beberapa bahan dari sancang berukuran kecil-kecil. Nah, ini berapa, Bli? 200 juga. 200 juga ya. Yeah. Ini untuk mami ya, mami, yeah, yang sahabat bonsai yang suka mami. Nah, ini ada lagi 200 juga, Bli. Iya. Yeah. Yang ini, Bli, yang sudah di pot ini, Bli? Itu 250. 250. Oh, ini dengan gaya twin dari ukuran mami, Bli. Iya, yeah, mami. Mami ya. Yeah. Dan lanjut lagi sahabat bonsai, kita ke arah sini ada beberapa bahan lagi. Ini ada bahan apa nih, Bli? Waru lokal. Waru lokal.
Kalau yang ini berapaan beli? 60.000. 60.000. Dan ada waru lagi, ini berapa beli? Sama ya. 60.000. Ini ada 3 bahan waru lokal, dihargai cuma 30.000. 60 ya? Iya, 60.000. Nah, ini lagi. Kemudian ke salah satu bahan ini lagi. Wah, wow, ini yang bagus yang beli. Iya. Ini akar waru beli? Akar waru. Akar waru yang diokulasi dengan waru apa nih? Waru India. Waru India, masih proses okulasi. Harga berapa beli? Itu 350 ya. 350? Iya. Oh, itu akar waru harga 350. Dan ini ada satu bahan lagi. Nah, yang ini waru lokal beli? Iya, lokal. Tapi bagus ya? Iya. Ini hasil stek? Ya, stek. Oh, ini hasil stek batang dari waru lokal di alam, kemudian diokulasi dengan waru India ya beli ya. Nah, ini masih proses ya, masih proses okulasi. Nah, bahan yang bagus ini berapaan beli? Itu kalau ini 1 jutaan ya. 1 jutaan harganya ya. Karena susah ya mencari ya, bahan waru susah, seperti ya. Ini yang sudah istilahnya ya, sudah ada gitu. Artinya sudah mengkerucut, ukuran batang atau ukuran cabangnya sudah lumayan besar, sudah balance, tinggal menumbuhkan okulasi saja. Nah, ini bahan dari waru ya. Nah, sebelum saya kemudian ke arah sini ada satu bahan waru lagi. Oh, ini masih proses beli ya? Iya, masih proses. Itu belum dijual ya. Kasihan. Lanjut beli, ada bahan apa lagi beli? Anting putri ya. Anting putri, kita ke anting putri. Kita cek anting putrinya. Mana beli? Nah, ini serut ya. Kita ke bahan serut dulu. Oh, ini serut. Ini barang yang bagus ya sebenarnya. Dari serut. Oh, ini masuk kayak casket nanti bagus nih beli. Casket ya. Tapi masih di ya. Belum dipakai pot yang tinggi ya beli ya. Belum. Nanti direposisi. Nah, untuk serut ini harga berapa beli? Ini 1.200 ya. 1.200. Wah, mantap. Kemudian ke bahan, nah yang ini apa ini bahannya beli? Wahong ya. Wahong gunung ya. Wahong gunung ya. Iya, wahong gunung yang diokulasi dengan sancang. Sancang ya. Ini alurnya mantap sekali ya alurnya. Dan percabangan letak percabangannya sudah ditentukan, sudah dibuat. Nah, kiri, kanan, belakang. Nah, ini mahkota. Ini berapa beli? Ini bagus nih bahannya nih. Itu 250 ya. 250 ya. Bahan dari wahong diokulasi dengan sancang. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada satu bahan lagi. Nah, ini bahan dari anting putri ya beli ya. Sebesar ini. Lumayan besar ini. Untuk perakaran gimana beli? Lumayan. Ya, udah keliling. Udah keliling ya. Untuk anting putri ya. Nanti kalau sahabat masih mau ya, bisa langsung datang ke sini dan dicek perakarannya. Ini berapa nih beli? Itu harga 1.8 ya. 1.800 dari anting putri. Sebesar ini nanti dicangkok-cangkok banyak dapat bibit ya beli ya. Iya. Kemudian ini ada satu bahan lagi, anting putri lagi. Wow, ukurannya besar sekali. Untuk anting putri ya, sebesar ini. Harganya berapa yang ini beli? Kalau itu 2 juta ya. Ini 2 juta karena sudah ditentukan letak percabangannya dan ini sudah balance. Lumayan nih. Kemudian lanjut ke bahan anting putri lagi. Nah, ini anting putri. Nah, bisa dilihat lebih detail lagi bahan dari anting putri. Harga berapa beli? Sama 2 juta juga. 2 juta? Iya. 2 juta dari anting putri. Lanjut sama saya ke bahan berikutnya. Kita cek lagi bahan apa saja yang ada di sini. Nah, ini ada bahan apa nih beli? Landepan. Landepan. Iya. Ini ada satu bahan landepan dengan gaya triple-nya. Harga berapa beli? 200 ya. 200? Iya. Oh, 200.000. Dan ini ada satu bahan kawista. Kita cek kawistanya. Wow, ini bisa lihat ya. Dengan gaya on the rock dari kawista. Untuk kawistanya berapa beli? Itu 100.000. 100.000? Iya. Oh, ini murah ya. Sama 100.000 beneran nih beli? Bener. Sama karangnya? Iya. Sama potnya? Iya. ini benar-benar murah ya. 100.000? Iya. Waduh. Ini diobral nih. Kemudian lanjut ke sebelahnya. Ada bahan anting putri. Akarnya bisa dilihat. Sudah program ya. Ini berapaan beli ini? Itu 600 ya. 600. Kemudian ke arah sana ada anting putri lagi.
Berapaan beli? Itu sama 600 juga. 600 juga? Iya. Nah, sampai masih bisa lihat ya, itu 600.000 dari bahan anti putri. Kemudian ke bawahnya, nah ini ada satu bahan lagi, sancang ori beli ya? Iya, ori. Ini bahan sancang ori, harganya berapa beli? 300 ya. 300, ini murah-murah ya, tapi semua programan sampai masih. Jadi di sini banyak sekali bahan bonsai yang ukuran kecil tapi programan ya, diprogram oleh Bitut Aryan. Dan lanjut kita ke depan, nanti kita review potnya juga. Nah, ke depan ada bahan-bahan yang mungil-mungil lagi. Nah, dari sini. Nah, ini satu bahan dari okulasi beli ya? Iya, okulasi. Wahong dengan sancang. Nah, harga berapa beli? Itu 150 ya. 150. Nah, ini murah-murah nih. Lanjut sama saya, kita lihat lagi bahannya. Nah, ini ada bahan kawista lagi beli. Kawistanya berapa beli? 100.000. Kemudian ke ini apa namanya beli? Asoka. Asoka mikro ya. Mikro ya. Aku suka Asoka mikro yang merah. Bisa lihat pelan-pelan akarnya. Kita lihat pelan-pelan saja dari segi akar, batang, percabangan. Ini alurnya bagus nih beli. Ini berapaan beli? Itu 300 ya. 300. 300.000. Kemudian lanjut ke bahan wahong. Sambung sancang lagi. Yang ini berapa beli? Itu 200 ya. 200. Ini ada bahan yang kecil-kecil ya. Nah, ini programan juga sancang. Berapa nih beli? Itu 100.000. 100.000. Dan ada jeruk kingkit. Jeruk kingkit. Untuk jeruk kingkitnya berapa beli? Itu 850 ya. 850 bahan dari jeruk kingkit. Dan ada beberapa bahan dari wahong, sancang ya, sancang yang berukuran kecil-kecil, masih bibit. Nah, itu berapaan beli? Harga 100 ribuan lah. Harga 100 ribuan ya. Nego di tempat. Nego di tempat. Oh, itu ada beberapa lagi. Programan juga beli ya? Iya. Mungkin ada yang sebit. Sebit batang. Ada pecah batang. Pecah batang ya. Dan lanjut ya, sampai saya ke waru ya. Sana ada waru. Ada dua waru sana. Sampai saya bisa lihat. Waru programan ya, waru India. Ya, sebit semua pecah batang. Waru India? Iya, waru India sama waru merah. Oh, yang itu waru merah? Ya, waru merah dulu. Nah, berapaan itu beli? Oh, waru merahnya. Itu 100 ribuan kasih. 100 ribu? Iya. Oh, itu murah ya. Itu pecah batang? Iya, pecah batang. Oh, pecah batang ya, hasil program pecah batang cuma di harga 100 ribu dari waru merah. Kemudian di bawahnya ada waru India. Nah, sebab saya bisa lihat ya. Ini ada waru India. Program pecah batang juga. Harga dijual berapa beli? Itu 150. 150. Wow, benar kan? Di sini bahannya murah-murah sekali dari bibit-bibit. Kemudian ada waru beli. Ya. Kita ke arah waru. Kita ke arah waru. Waru dengan gaya on the rock ya. Nah, itu waru dengan gaya on the rock. Itu waru lokal beli. Iya. Waru lokal. Jadi untuk kesulitan waru lokal apa beli? Untuk begini ya, perapatannya agak lambat. Perapatan agak ya, lambat. Tapi bisa di bisa. Bagus juga dibuat ya. Bonsai. Harga berapa yang itu? 300-an. 300.000. Iya. Kemudian masuk lagi, itu ada satu bahan asam ya. Masuk. Nah, pelan-pelan. Kita cek juga ada asam yang meliuk-liuk gitu. Nah, asam Jawa beli? Asam Jawa. Asam Jawa. Harga berapa yang itu? Itu 400 ya. 400.000. Iya. Oh, itu 400.000 dengan ada kayak apa itu? Ondrok. Ondrok ya. Masuk ke ondrok. Kianti. Oke, Kianti. Mana Oke, Kianti? Nah, itu. Seret dong. Itu bahan apa tuh, beli? Oke, Kianti ya. Oke, Kianti. Oke, Kianti dengan gaya grup ya. Nah, bisa lihat itu dijual berapa, beli? 500 ya. Nah, cuma harga 500 padahal sudah besar ya, sudah besar. Itu cuma di harga 500. Kemudian kita ke waru beli. Nah, kita ke arah waru. Nah, ini ada satu batang waru ya. Lihat sini dulu. Nah, oh, tempat-tempat sini beli. Iya. Ini waru lokal okulasi sambung dengan waru India. India. Oh, jadi waru lokal disambung dengan waru India, sahabat bonsai. Jadi harga berapa yang ini beli? Itu 400. 400? Iya. Oh, 400.000.
Kemudian lanjut kita masuk ke waru lokal ya. Ini ori ya, lokal ori. Jadi bukan sambungan. Nah, ini satu bahan lagi. Ini berapa tahun di sini beli? Itu dari setek setahun ya sekarang. Setahun? Ya. Setahun. Oh, setahun dari setek dan sudah hampir jadi ya, hampir rapet. Iya. Oh, ini bagus juga ya beli ya, ternyata waru lokal. Bisa kok. Jadi untuk media apa beli untuk waru lokal? Biasa tanah subur yang tanah subur saja. Jual ya. Sama pasir Malang. Dari si pasir Malang. Tanah subur aja. Iya. Oh, tanah subur dicampur aja. Dengan pasir sungai. Ya. Oh, dicampur dengan pasir sungai. Wah, oh, jadi subur ya. Untuk pupuknya apa beli? Jarang saya mupuk, paling saya rutin nyiramnya. Oh, nyiram aja rutinnya. Iya. Jarang dipupuk. Iya. Ini bahan dari waru lokal ya. Dijual berapa, Bli? Itu 2.500 ya. 2.500. Ya. Jadi siapa pun saya yang ya. Akarnya udah diprogram juga, oh, akarnya keliling sudah diprogram ya. Dan sudah keliling. Cuma di harga 2.500. Jadi untuk waru lokal sampai di sini ya lumayan berat ya tantangannya ya sebenarnya. Namun kalau sudah jadi seperti ini ya bagus. Jadi wajar ya harganya 2.500 dan masih bisa nego, Bli ya? Iya, bisa. Untuk gini beli, untuk ini proses pembuatan pot, yang buat pot juga beli? Iya, buat. Sendiri buat potnya? Ada teman. Oh, teman. Iya. Nah, di sini juga selain menjual dari bahan bonsai juga menjual media tanam dia. Iya, media tanam. Dan juga pot. Pot. Nah, kita tanya harga potnya dulu. Nah, sahabat bonsai, jadi kita review pot dulu. Nah, ini pot Mami. Mami ya. Mami ya, atau ya. Small. Ini berapaan beli? 15.000. 15.000 sahabat Mas. Ini ada pot harganya cuma 15.000. Murah sekali. Nah, kemudian ini pot untuk kayak menggantung. Iya. Ini ada, diameter berapa ini beli? Itu kalau nggak salah 20 ya. 20 diameternya. Nah, ini berapaan beli? Itu 30.000 ya. Cuma 30.000. Kemudian ini pot mawar biasanya namanya beli ya? Nah, seginam. Seginam ya? Ya? Seginam tanggung. Ini berapa beli? Itu 35.000. 35.000 murah-murah sekali. Dan di sini pot ini mawar. Pot mawar. Iya. Berapa ini beli? Itu 55. 55. Iya. Diameter? Diameter 50-an. 50-an. Hmm. Wow, murah. Dan ada pot opal? Opal minimalis ya. Nah, ini berapa nih? Itu 25 ya. 25.000. Iya. Nah, ini pot opal minimalis cuma 25.000. Kok bisa murah nih beli? Ya kan kita kan produksi sendiri. Oh, produksi sendiri ya. Yeah. Jadi bisa jual murah seperti ini. Nah, itu beli. Kita ngobrol sedikit beli. Sini. Kita ngobrol sedikit. Jadi sahabat saya itu dia saya mereview di standnya Britut Aryan ya. Nama standnya stand apa? Aryan Bonsai. Aryan Bonsai dan sudah 2,5 tahun di sini beli ya. Jadi untuk kirim-kirim bisa beli? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi sama maksudnya untuk yang di luar Bali ya, bisa kirim-kirim. Nanti bisa dihubungi di nomor WA-nya Blitut Aryan. Jadi berapa nomornya beli? 087 862 862 338 338 211 211. Jadi itu dia nomor WA-nya Blitut Aryan. Dan sahabat bonsai mungkin bingung mencari alamatnya, bisa di WA Blitut nanti di Sherlock. Dan untuk sahabat bonsai yang berada di luar pulau, nanti bisa di WA Blitut Aryan dan dikirim video. Siapa tahu sahabat bonsai ada yang suka dengan bahan bonsai yang dimiliki oleh Blitut Aryan ini, nanti difoto atau gimana, nanti langsung aja di WA Blitut. Blitut ada pesan-pesan sahabat bonsai di rumah? Nggak ada. Datang ke sini ya? Ya, datang aja ke sini. Datang ke sini dan beli di sini. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai, beli. Salam bonsai.